Selamat pagi. Jadi hari ini aku mau bikin morning skincare rutin. Dan ini masih pagi banget, aku masih ngantuk. Ini kalian bisa lihat mataku sampai bengkak gitu, sampai mata pandangan. Karena akhir-akhir ini aku bener sering banget begadang. Jadi pokoknya kalian stay tune aja. 5 menit lagi aku mau tidur dulu deh. Nah, jadi ini ala aku aja ya. Dan ini cuma contoh aja, contoh morning skincare rutin aku. Jadi nanti jangan sampai ada yang komen, "Kak, emang gak mandi dulu atau apa?" Jadi ini cuma contoh doang. Kalau aku pakai skincare ini ya udah mandi lah ya. Masa ya belum mandi skincarean dulu kan gak mungkin banget. Nah, jadi di sini yang pertama aku tuh biasanya pakai milk cleanser. Jadi bangun tidur itu aku pakai milk cleanser dulu buat ngebersihin mungkin kotoran-kotoran habis kena bantal atau mungkin apa gitu. Aku pakai milk cleansernya itu dari Lemon. Ini harganya 5.800. Jadi kan wajah aku lagi jerawatan, jadi aku pakainya yang Lemon karena yang Lemon itu bagus banget untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Dan cara pakainya itu tinggal dipoleskan di wajah. Sulit banget bukanya. Kira-kira segini. Tinggal aku taruh di wajah. Selanjutnya di sini aku pakai kapas. Ini kapasnya aku dari Selection. Tinggal dibersihin gitu. Selanjutnya setelah pakai milk cleanser dari Viva yang Lemon, aku tuh pakai Garnier Pure Active Anti Acne White nih, yang warnanya apa sih, putih, biru sama merah. Ini aku sebenarnya baru beberapa hari sih, mungkin sekitar 6 harian gitu aku ganti face reform ini. Dan kalau menurut aku cocok-cocok aja. Dan yang aku suka ini busanya banyak, karena aku tuh paling suka face reform yang busanya itu banyak. Jadi kalau misalkan sambil mandi tuh sambil gini-gini. Terus ini aku pakai di wajah aku. Sebenarnya aku tuh kalau pakai facial foam itu ya seperti kalian, karena kemarin itu banyak banget yang nanya, "Kak, pakai facial foamnya gitu ya, bukannya pakai tangan dua?" Aku tuh pakai tangan dua juga gini. Cuman kalau misalkan aku lagi buat video terus aku pakai tangan dua gini, nanti yang matiin kamera siapa dong? Jadi aku pakainya cuma tangan satu gitu. Nah, jadi ini dia hasil dari facial foamnya Garnier Pure Active Anti Acne White. Nih, cerah banget kan? Selanjutnya setelah pakai facial foam, biasanya aku pakai masker. Sebenarnya kalau untuk pakai masker itu random ya, kadang aku pakainya siang hari, kadang sore hari, kadang malam hari. Jadi pokoknya nggak setiap pagi tuh maskeran gitu, enggak. Jadi kalau misalkan aku pakai masker, karena akhir-akhir ini wajah aku sering banget jerawatan sama beruntusan, aku pakai masker itu yang green tea nih. Sebenarnya green tea-nya bisa kalian pakai masker yang alami juga bisa, tapi di sini aku pakainya itu yang masker apa ya, ini organik gitu. Terus untuk maskernya, sebenarnya ini aku bukan di endorse, jadi aku beli ya maskernya. Tapi kalau misalkan kalian mau nyari juga, kalian bisa beli di Lea Gloria. Ini aku belinya di Shopee. Ini tuh manfaatnya menghilangkan beruntusan, jerawat lama, bahkan jerawat batu, dan mencegah timbulnya jerawat baru. Harganya murah banget kok, sekitar berapa sih ini, 15 ribuan kalau nggak salah. Jadi kalian pakai secukupnya. Terus aku pakai air mawar dari Viva.
harganya 4.800. Nah, jadi ini dia, aku bakalan tunggu sekitar 20 menitan gitu sampai maskernya itu kering. Jadi stay tune. Nah, jadi aku udah selesai maskeran. Selanjutnya, setelah pakai masker itu aku biasanya pakai face tonic yang lemon dari Viva juga. Harganya 5.200. Terus untuk lapisnya tetap dari Selection. Ini tuh tinggal kalian tap-tap aja. Jadi kan tadi habis pakai masker, biasanya kalau pakai masker itu di wajah kayak kering gitu kan. Jadi aku pakai face tonic. Terus aku pakai Emina Breakstuff Moisturizing Cream. Akhir-akhir ini aku sering banget pakai ini. Selanjutnya setelah pakai moisturizer, aku pakai sunscreen dari Emina. Ini SPF-nya 30. Sebenarnya kalau untuk sunscreen aku random ya, kadang pakai Wardah, kadang pakai Emina. Pakainya cuma sedikit sih biasanya. Terus aku biasanya juga pakai di leher kalau misalkan mau keluar gitu. Nah, jadi ini dia skincare waktu aku di pagi hari. Nah, biasanya kalau misalkan aku lagi mau keluar tapi keluarnya itu nggak jauh-jauh banget, aku biasanya cuma pakai Garnier Sakura White Whitening Serum Cream yang cream siangnya nih, atau pakai Fair and Lovely cream pencerah harian. Aku biasanya kalau misalkan keluarnya itu nggak terlalu jauh, aku pakai ini. Ini aku bakalan pakai. Habisnya pakai dikit aja, terus nanti aku pakai bedak deh gitu. Ini bukan skincare sih, tapi ya udahlah, sekalian aja. Tara, jadi ini dia morning skincare rutin aku. Simpel banget sih, kalau misalkan pagi-pagi tuh aku nggak terlalu banyak skincare. Biasanya aku banyak skincare itu malam atau enggak itu sore. Sore itu kadang pakai kayak masker minyak zaitun, terus kopi, kadang kayak seperti itu sih. Tapi kalau pagi tuh benar-benar paling cuma pakai facial foam. Masker itu maskernya random, terus pakai face tonic, milk cleanser sama sunscreen, moisturizer, terus pelembab-pelembabnya itu aku Fair and Lovely sama Garnier Sakura White. So guys, itu aja sih morning skincare routine dari aku. Semoga kalian suka. Dan coming soon aku bakalan bikin next skincare routine aku. Dan jangan lupa buat di like video ini. Dan jangan lupa buat di komen, share, dan di subscribe buat kalian yang belum subscribe. And bye, see you in my next video. Ayo kita tidur lagi. Tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi.